Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tentang penyakit riya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asdar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku. Rasulullah sedang berbicara tentang para sahabat orang-orang saleh yang aku khawatirkan menimpa kalian asyirkul asgar itu syirik kecil. Fasaluhu mereka bertanya apa ini masih dikecil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riya yaitu memperlihatkan amal saleh agar di akui Dan disanjung oleh uh, manusia, ini penyakit yang berbahaya yang justru menimpa orang-orang soleh. Ria tidak menimpa laku maksiat, tetapi yang rawan terkena ria adalah orang yang melakukan amal soleh. Apalagi amal soleh ya. tersebut, amal soleh yang hebat seperti haji. Makanya, ketika Nabi SAW berhaji, kesusaun SAW mengatakan, "Allahumma hajjatun la ria afiha, ya Allah, inilah hajiku, tidak ada ria di dalamnya, tidak ada ria di dalamnya karena..." potensi untuk riak dalam haji sangat sangat besar. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya saya haji tanpa tanpa riak. Ya. Ketika para sahabat sedang berbicara tentang dajjal, fitnah yang paling bahaya yang menakutkan, maka Nabi SAW berkata, Allah akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnati al-masih dajjal. Aku, aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Kalau bala ya Rasulullah kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Apakah itu kata Rasulullah masyirkul khafi syirik yang samar. Yang disebut juga dengan syirik syirkus sarair syirik yang samar yang tersembunyi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh. Yakum rajulu fa yusalli fa lima yara min rajulin ilai seorang berdiri kemudian dia salat kemudian bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat dia salat dia berdiri dia salat dia bagus-baguskan salatnya karena Dia tahu ada yang sedang perhatikan dia sholat tujuannya apa agar dipuji, agar disanjung. Ini uh, contoh riak ya, contoh riak. Ini penyakit yang sangat berbahaya karena siapa yang melakukan riak maka amalnya gugur, amalnya gugur. Kemudian pada hari kiamat kelak dia akan dipermalukan oleh Allah dengan uh, menyuruh mencari pahala dari orang yang dia cari muka selama di dunia. Kata Nabi saw. yakul Allah hayna yujazin nas maka Allah berkata kepada lil muraiin orang-orang yang ria ketika Allah beri balasan kepada orang-orang beramal -orang, so, selalu kasih balasan Allah kasih balasan datang orang-orang yang ria minta pahala kok belum dikasih Abu kata Allah subhanahu wa taala idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan kalian sana jangan cari pahala sama aku pergilah kepada orang-orang yang di dunia kalian cari muka sama mereka mintalah balasan kepada mereka. Apakah akan dapatkan balasan? Tentu jawabannya tidak. Ya. Yang bisa membalas pada hari kiamat kalau hanyalah siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyakit <tuh> uh, berbahaya di mana seorang memperlihatkan amal solehnya untuk di diakui, untuk disanjung, untuk dihormati. Itulah yang disebut dengan riya. Semisal dengan ini adalah sum'ah. Tapi sum'ah terkait dengan pendengaran, yaitu dia cerita. Saya begini, saya begini, saya begitu dia memperdengarkan amal solehnya agar disanjung, agar dihormati, agar di, diakui. Ini dua penyakit berbahaya yang siapa terjumus dalamnya, maka bukan cuma amal solehnya jadi nol, bahkan jadi minus, karena dia dosa. Seandainya orang melakukan ria, cuma sekedar hilang amalan mungkin masih mending. Tapi ternyata orang yang ria dan semua bukan cuma amalannya hilang, bahkan dia ber, berdosa-dosa besar yang mengacam dia masuk neraka jahannam. Oleh karena seorang berusaha.